Gran itu kan terbang dari hanya karena dia menghindari musim dingin. Dia menghindari musim dingin, jadi dia pada saat dia terbang di tengah perjalanan dia butuh makan. Nah kebetulan di ujung pangkah ini sumber pakan itu cukup melimpah, maka dia berhentilah di sini. Kawasan namanya kawasan Kalituri. Spotnya ini adalah spot untuk mengamati burung pantai yang rata-rata migran. Nah kebetulan musim sekarang ini Bapak bisa lihat sendiri ikan apa burung itu coba mengambil anakan ikan. Saat ini yang paling banyak adalah anakan baramundi. Anakan baramundi yang masuk dari muara masuk ke sungai untuk bersembunyi dia, menunggu dia cukup besar nanti dia akan keluar lagi. Seperti itu. Nah ini adalah tali. Tanaman ini adalah tali. Namanya dot. Ini untuk nali kepiting atau rajungan yang dia dapat para pencari kepiting atau rajungan di bawah-bawah hutan bakau di depan itu seperti itu. Bisa menyaksikan secara langsung burung migran itu di depan karena muara ini saat ini sedang pasang. Jadi pada saat burung-burung pasang dia akan seperti ini. Dia akan main-main di antara pohon-pohon atau di bakau-bakau itu dia bersembunyi. Nanti pada saat dia air surut pol atau surut jauh, dia akan ada di daratan di muara Bengawan Solo di depan. Kira-kira ada populasinya sampai berapa, Pak? Yang sementara kita belum mengadakan inventarisasi per jenis. Makanya waktu itu cita-cita dari Ujung Pangkah itu adalah menjadi set monitoring internasional burung migran. Jadi kita harus punya data per jenis populasinya setiap migran itu ada berapa ekor. Migran itu kan terbang dari hanya karena dia menghindari musim dingin. Dia menghindari musim dingin, jadi dia pada saat dia terbang di tengah perjalanan dia butuh makan. Nah kebetulan di ujung pangkah ini sumber pakan itu cukup melimpah, maka dia berhentilah di sini. Karena memang situasinya cukup memungkinkan muara Bengawan Solo ini. Pertemuan antara laut awas sungai yang besar dengan laut, sehingga banyak sekali sedimentasi. Memunculkan ekosistem baru, nah itu disitulah banyak plankton, banyak sumber makanan yang memang dibutuhkan untuk dia setelah dia kenyang, dia cukup tenaga, dia akan melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi kalau bulan November mulai dimulai bulan Novemberan itu September sebenarnya sudah mulai. Jadi banyaknya itu Oktober November dia akan terbang dari Australia menuju Indonesia. Nah ini biasanya di antara Juni sama Juli dia kembali lagi. Burung migran terbesar jenisnya apa, Pak? Kalau kita yang saat ini paling besar pelikan, Pak. Pelikan ya. Pelikan yang besar. Dan memang pelikan ini menjadi idola karena kemarin sempat salah satu burungnya itu terkait oleh layang-layang masyarakat di sini. Jadi akhirnya kita amankan, kita rawat di kantor balai. Setelah sehat kita lepas kembali ke sini untuk ikuti teman-temannya terbang.